Sekarang gitu sih sistemnya. Kalau harus pinter-pinter ngakalin sistem sih. Karena musuhnya kan sistem bukan manusia. Iya, benar. Oke, baik. Dengan eksistensi dari Undang-Undang Cipta Kerja secara hakikat, Mas, dan secara konsep, itu tentunya justru memperkuat adanya perbudakan modern. Dari 2019. Gimana pengalamannya selama? Pengalaman selama Gojek, Evan, nggak ada yang mesti, nggak ada yang selama aku di jalan sih, alhamdulillah nggak ada problem-problemnya gimana. Berarti ini udah full berarti pak, full Gojek. Sekarang udah full Gojek. Dari Batu cari customernya di sini gitu ya pak. Dari Batu emang dapet ke arah Malang sih. Oh gitu pak. Tiap hari. Tiap hari? Tiap hari kayak gitu. Rata-rata apa kok yang dari Batu ke Malang itu? Kalau nggak penumpang ini goret ya gosen antar barang. Jadi pas antar barang tadi. Oh, itu maksudnya mahasiswa kah atau yang goret itu rata-rata kalau dari Batu ke Malang itu? Rata-rata mahasiswa sih. Oh, kalau iya. Pagi itu biasanya mahasiswa. Atau orang kantoran, perawat, kayak gitu sih. Baik, saya pribadi adalah pengguna aktif ya dari aplikasi ojek online karena saya sendiri memang tidak bisa membawa kendaraan sendiri sehingga setiap hari setidaknya saya minimal satu kali menggunakan aplikasi tersebut. Saya di rumah hanya ada kendaraan yang sifatnya mobil ya, jadi kalau misalnya saya menggunakan mobil ketika menghadapi kemacetan tentu memakan waktu yang cukup lama untuk bisa sampai di tempat tujuan. Tapi dengan adanya driver online ini, tidak hanya untuk yang layanan antar jemputnya ya, tapi juga untuk layanan pesan antar makanan atau antar jemput barang, itu saya merasa sangat terbantu. Kehadiran ojek online di Indonesia telah menjadi pendorong perubahan besar dalam gaya hidup dan perekonomian di Indonesia. Fenomena ini bukan hanya sekedar inovasi transportasi, tetapi juga membawa dampak positif yang signifikan. Dengan mudahnya akses masyarakat terhadap layanan ojek online, kebutuhan mobilitas sehari-hari dapat terpenuhi. Serta keamanan menjadikan fitur unggulan memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi pengguna, yang mungkin tidak selalu ditemukan dalam moda transportasi lain. Di satu sisi, ini menjembatani antara kesenjangan dari sisi supply and demand di pasar lapangan pekerjaan ya, di labor market. Karena kita tahu sendiri mungkin banyak orang yang tidak memiliki opsi untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan tertentu karena mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi yang memenuhi atau mungkin ada persyaratan usia dan sebagainya. Sementara orang-orang tersebut juga terkadang menjadi tulang punggung di keluarganya sehingga membutuhkan sumber pendapatan yang mungkin tidak bisa dibilang sifatnya bulanan ya, tapi setidaknya ada yang bisa mereka andalkan untuk setiap harinya. Jadi menurut saya itu memberikan dampak yang positif untuk peningkatan perekonomian lokal di suatu daerah. Kehadiran platform ojek online tidak hanya menguntungkan pengguna, tetapi juga menciptakan peluang pekerjaan baru bagi ribuan orang yang menjadi driver ojek online. Menurut data dari Universitas Sumatera Utara, di Medan sendiri, ojek online menyerap sekitar 40.000 lapangan pekerjaan. Berkembangnya industri ojek online turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Industri ini telah menyumbang pada pendapatan domestik bruto hingga mencapai 2%. Meskipun keberadaan mereka memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, disebut mitra namun terikat aturan tak masuk akal sehat. Kalau mendengarkan keluhan dari driver sering ya mas ya, terutama dari driver sendiri yang mereka merasa ditindas ya mas, karena sistem kerja dari kemitraan mereka itu kan pada akhirnya mereka akan
terbentur dengan algoritma aplikasi di mana mereka harus untuk terus menerima orderan. Jika mereka tidak menerima orderan secara masif, maka itu akan mempengaruhi indeks kinerja mereka nantinya, Mas. Seperti itu. Itu keluhan mereka sih, Mas. Nah, tapi kata kemarin saya juga ketemu driver, katanya biar dapat orderan itu harus on beat terus gitu. Gimana, Pak, sistemnya, Pak? Katanya kalau jarang on beat, nanti kayak susah gitu sistemnya. Itu gini, Mas. Jadi harus konsisten. Konsisten on beat-nya itu maksudnya jam online sama offline. Ya kayak orang kerja, kantoran gitu. Kalau on beat-nya jam setengah 7 pagi, ya tiap hari harus setengah 7 pagi gitu. Kurang lebihnya setengah jam lah. Bisa lebih awal, bisa mundur setengah jam. Itu harus konsisten di on beat-nya sama minimal 8 jam kayak gitu. Buat jaga performa akunnya kayak gitu. Kalau sembarangan sekarang, misalnya hari ini berangkat pagi setengah 7, terus besok setengah 9 atau jam 10, wah bisa berantakan itu malah. Gak bisa dapat order malah kayak gitu. Oh gitu ya? Harus konsisten gitu ya, Pak? Iya, hari libur pun harus konsisten. Oh gitu? Kalau liburnya Jumat, ya Jumat aja. Atau kalau minggu, ya minggu aja gitu. Yang sekarang gitu sih sistemnya. Harus pinter-pinter ngakalin sistem sih. Karena musuhnya kan sistem, bukan manusia. Iya, benar. Bahkan ini kan, kita dapat order real, 4 hari berturut-turut, ya. Orang yang sama, jam yang sama, tujuan yang sama, kita nggak kena suspend loh. Malah suspend, Pak? Malah suspend, padahal itu order real, ya kan? Iya, padahal jadi, kayak mungkin tetangga aja yang pengen mau masuk apa kuliah gitu, Pak. Pas kebetulan deket rumah kan, kayak gitu. Itu dianggapnya kita langganan jadinya. Salah satu cara ngakalin sistemnya ya, di hari keempat, kita nyoba sih itu dulu. Awal-awal nyoba, karena sayang banget kan kalau di-cancel kan. Iya. Wah, kan harus kita bisa ngakalin kan. Iya. Yang hari keempatnya, di-edit tujuannya. Misalnya harusnya ke pasar yang jaraknya 4 kilo, saya kurangin. Jadinya ke Matos yang jaraknya cuma 2,5 kilo, kayak gitu. Ratusan driver di ojek online yang ada di Solo Raya melakukan aksi demo di DPRD Kota Solo menuntut dilaksanakannya keputusan pemerintah atau KP 667 dan KP 001 yang selama ini belum terrealisasi. Menurut KP 667, maksimal biaya aplikasi adalah sebesar 15%. Namun nyatanya di lapangan terjadi pemotongan hingga 20%. Para driver online ini menuntut dilaksanakannya keputusan pemerintah atau KP 667 dan KP 001 yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah. Mereka memprotes adanya kebijakan program hemat di mana harga yang diterima awal sebesar Rp10.400 menjadi Rp9.600 per 3 km. Sedangkan beberapa tahun sebelumnya itu maksimal 20% aja bagi kami udah berat. Apalagi saat ini pasca pandemi, potongan malah bukan semakin dikecilkan namun semakin dibesarkan. Ini yang memberatkan para pengemudi. Terus kemudian tadi mengenai menarik soal tarif gitu kan. Kalau sebenarnya kalau untuk potongan gitu yang saya ketekankan adalah sebenarnya adalah informasi atau transparansi potongan itu untuk apa aja sebenarnya, seperti itu. Jadi kalau semacam ini juga harus lihat juga gitu kan, potongan semakin besar juga sebenarnya dari sisi, kalau enggak, saya nggak salah tangkap ya Mas Gun ya, nanti mohon koreksi kalau salah, itu kalau dari sisi potongan kan sebenarnya kan itu tidak mempengaruhi dari tarif yang dibayarkan oleh platform ke driver gitu kan, tapi itu adalah tarif yang dibebankan kepada konsumen. Nah ini yang menurut saya juga harus dijaga gitu kan, jangan sampai dari sisi konsumen juga semakin tinggi gitu kan, semakin tinggi maka permintaan akan semakin turun, yang rugi juga drivernya juga gitu. Jadi memang tadi setuju banget sama katakan Mas Igun gitu ya, kita harus menjaga dari dua sisi itu, Mas Bram. Tapi memang
Setelah pengetahuan saya, status dari pekerja-pekerja tersebut memang bukan sebagai pegawai tetap, sehingga ada keterbatasan dan perbedaan dengan pegawai yang di-hire tetap oleh startup tersebut, misalnya karyawan di bidang IT mereka atau karyawan di departemen mereka yang bekerja di kantor pusat. Sedangkan mitra-mitra seperti ini, seperti drivernya itu, mereka juga memang tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti karyawan yang ada di kantor pusat dari startup-startup tersebut. Idealnya mas, kalau dalam konteks hubungan kemitraan itu menggunakan kontrak yang tidak baku. Nah, artinya apa? Artinya, bagi para pihak itu punya kewenangan sendiri untuk bisa menentukan klausula dalam kontraknya. Namun yang terjadi saat ini mas, terjadi perbudakan modern, di mana perjanjian kemitraan yang terjadi antara driver Gojek dengan perusahaan transportasi Gojeknya itu adalah kontraknya sifatnya baku justru. Nah itu mispersepsinya di situ. Nah artinya apa? Artinya terdapat berbagai macam kerugian yang dialami oleh driver Gojek. Nah misalkan mas saya kasih contoh dalam konteks pengupahan. Nah dalam Gojek sendiri itu sistem pengupahannya adalah bagi hasil. Jadi untuk perusahaan nanti dia akan mendapatkan 80% dan dari pihak driver akan mendapatkan 20%. Nah, itu kan mencerminkan adanya ketidakadilan. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, mas, seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwasanya dari pihak perusahaan ini menetapkan indeks progresivitas kerja. Nah, dan itu akan nantinya ditentukan oleh algoritma aplikasi di mana driver Gojek ini harus dikejar oleh adanya banyak-banyak orderan. Seperti itu. Jadi, dengan dia banyak orderan, maka indeksnya itu semakin besar. Seperti itu. Jadi itu yang dinamakan ketidakadilan dalam konteks kemitraan antara perusahaan transportasi online dengan drivernya itu sendiri, mas. Seperti itu. Semoga nanti struktur ya ataupun sistem ketenagakerjaan di Indonesia, baik itu hubungan kerja maupun hubungan kemitraan tentunya, itu bisa dirancang suatu regulasi yang apik dan juga regulasi yang komprehensif, karena berkaitan dengan hubungan kemitraan ini sendiri terdapat kekuasaan hukum, ya. Memang sudah ada PP yang mengatur, peraturan pemerintah yang mengatur, tapi PP tersebut itu sifatnya yang pertama secara legalitas tidak kuat dan yang kedua masih belum komprehensif. Jadi dalam tataran undang-undang, dalam undang-undang ketenagakerjaan maupun undang-undang cipta kerja perlu adanya pengaturan yang komprehensif dan bijak mengenai hubungan kemitraan ini sendiri. Kemudian itu ditindaklanjuti dengan aturan pelaksana yang akan mengatur secara komprehensif mengenai hubungan kemitraan, terkhusus hubungan mitra dalam konteks startup seperti Gojek dan layanan-layanan transportasi online lainnya, agar nantinya keadilan yang didapatkan baik oleh pengusaha dan juga oleh pekerja atau mitranya itu dapat terakomodasi dan baik. Pinginnya kalau aku dari aku pribadi pinginnya Gojek kayak sistem dulu lagi ya, nggak ninggalin yang sekarang, cuma pinginnya sistemnya yang kayak dulu lagi gitu. Ada insentif, sekarang kan nggak ada insentif gitu. Cuma itu tak sih. Kalau keseluruhan bagus. Semoga Gojek semakin ke depannya semakin lebih baik, semakin bisa memotivasi orang lain buat lebih kerja keras lagi. Dengan cepatnya pertumbuhan startup di sektor ini, pemandangan jalan dipenuhi oleh sejumlah mitra ojol pejuang ekonomi. Meskipun begitu, lambatnya respons kebijakan menghadapi perkembangan zaman. Mitra yang telah berkontribusi pada ekosistem perusahaan tiba-tiba status mitra terputus, tanpa adanya perlindungan atau penjaminan. Pengakhiran hubungan kerja meninggalkan para mitra tanpa kepastian ke depan. Meskipun mereka membantu menggerakkan roda ekonomi, inilah realitas pahit yang harus kita hadapi, di mana roda ojek online yang berputar cepat di satu sisi, namun kebijakan yang melambat di sisi yang lain.